kita boleh abaikan lah kira tu. Bukan abai, maksudnya tu kita buat as per contract lah. Follow balik lah tau. Ha, kita dah maklum, kita dah maklum benda ni betul kan nak buat macam ni kan. Berdasarkan pengalaman kami ni tak boleh buat macam ni. Lepas tu dia pun kata proceed lah buat, kami tak mau banyak VO. Kita buat ha? Tak fungsi ke apa. Lantak dia bawa. Macam tu cerita dia. Kalau selalunya dia orang akan ni lah, kami tak buat perubahan lah. Dia pakai bincang balik dengan harga macam mana apa semua tu lah cik kan. So ada machine. Boleh faham kan? Jadi contoh dia, contoh. Contoh format. Apa boleh lah ambil ni sebagai sebagai panduan, no? Panduan ni, panduan. Dia benda ni, dia boleh relate berbagai-bagai kaedah, berbagai-bagai berbagai-bagai perkara yang berkaitan kan. Yang ni aku buat ni berkaitan dengan projek tersebut. Inilah kan. Okey, Cikun, macam tu macam Cikun letak 30% ni. Maksudnya yang ni kita ambil daripada mana ni? Ada yang ni, yang ni hang hentam lah. Bukan hentam lah, hang estimate bila, estimate maksimum lah. Oh, okay, maksudnya tak payahlah follow pada jadual kena harga tu. Hang estimate bila lah, berapa persen kan. Nanti mestilah dia orang pun akan potong. Jadi kita pun tinggi sikit, dia akan potong kat macam mana pun, Cikun. Nanti kena bincang juga balik. Balik-baliknya kena bincang juga. Tak ada lah dia orang nak. Nah, dia pun nak bayar sebiji punya kita buat ni. Tak ada punya lah. Kan? Itu curing 7 days. 7 days. Nampak? Dia faham? Curing ni untuk yang proses ni lah. Untuk proses kekahan tu lah kan? Ha. Okay. Untuk 4-4. Balik pada CPM. Rega cik old talk 7 hari ni kira general lah. Semua sekali lah kita kata. Betul. Yang ni kita yang kita buat harga semua ni yang mana kita minta. Ah, itu adalah rate lah, rate. Rate kontrak lah. Rate kontrak saya. Okay, tak ada. Yang ni harga tak boleh tak ubah. Kena ikut rate asal. Cuma untuk bahagian tu yang penting kita kena letak man. Ha? Kita kena letak man. Aman lah ke ni. So, dia charge semua ikut bulan-bulan. Okay. Ha, charges dia ikut bulan-bulan kan. Boleh faham? Ya, ya, faham, faham. Okay, sekejap, nanti dulu. Buka yang slide tu boleh. Sekejap, apa dia tu? Aku bagi boy. Tu, kelambatan ni tak apa. Yang ni sebagai panduan ni. Yang ni, yang ni, yang ni yang JKR buat keluar ni. Aku olah pergi masuk jadi slide. Okey, okey, okey. Yang pendekkan sikit lah. Haa, sama lah ni. Sama lah. Ya dah, tu sebab-sebab dia ni kelas ni. Baca lah. Oh, dia kena ambil daripada JPS no? Unit Hydrology tau. Jadi, dia punya huraian-huraian dia lah kan. Daripada slide tadi tu. Slide tadi tu aku bagi poin-poin ni kan. Okey. Haa, nanti hang. Sekali dengan contoh apa semua letak sini lah. Haa, nanti hang, hang, hang baca sendiri lah. Jadi, huraian sendiri lah kan. Kita apa ni? Boleh tak tadi kita sambung link aku pergi anak aku kan sekolah? Okey boleh boleh. Pukul apa hang available lah untuk kita buat kita kita praktik pula dari segi tu apa ni nak ejah dekat tu. Banyak dekat. Pusat projek. Okey tak ialah pukul 3 ya ke cik boleh. Oh pukul 3. Tak apa nanti hang bagi tahu noh. Okey boleh. Oh, tapi hang punya Google Meet lah. Mana ada limit ni? Tak ada limit. Tak ada limit. Ah, dah satu jam lebih lah ni.